Sugiri Sancoko Bupati Ponorogo membuat sebuah kebijakan baru. Dengan menyalakan sejumlah penerangan jalan yang sebelumnya dipadamkan pada malam hari. Dinyalakannya lampu penerangan itu karena banyaknya keluhan dari warga jika penerangan di sejumlah lokasi strategis di Ponorogo harus dimatikan pada malam hari. Hal itu terungkap saat Sugiri Sancoko berdialog dengan para pedagang di sekitar alun-alun Ponorogo. Di sisi lain, orang nomor satu di Pemkab itu juga berharap walau di tengah pandemi corona namun perekonomian harus terus berjalan termasuk bagi para pedagang. Namun Sugiri Sancoko tak segan mengingatkan warga dan para pelaku usaha untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Setelah berdialog dan menerima banyak masukan dari pedagang, Sugiri Sancoko menyempatkan membeli jagung rebus sambil sesekali bercanda serta mengingatkan akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Memang kami sudah membuat surat edaran untuk mengurangi satu hal. Yang kemarin lampu dimatikan ada jam malam, hari ini saya tiadakan dan sudah lampu sudah nyala sampai malam. Kami risau, kami mendapat komplain dari banyak masyarakat. Misalnya banyak kecelakaan, banyak hal yang tidak diinginkan, mudah-mudi terbanyaklah banyak inilah sebenarnya kami ingin. Walaupun sudah kami nyalakan, tapi tetap prokes dijaga semakin ketat. Sampai kita benar-benar reda, kita benar-benar sudah akan menuju ke hijau. Kami akan kerja keras terus untuk COVID, tapi perekonomian harus tetap bisa berjalan dengan baik. Dedi Yulianto dari Ponorogo, Jawa Timur melaporkan.